Baiklah, video kali ini saya ingin ceritakan kisah seram tali pengikat mayat. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Halim Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, saya baru dapat satu cerita tentang tali kain kafan. Dan cerita ini memang sangat seram. Dan cerita ini saya dapat daripada website cikguemet.com. Cikgu Emet ni sebenarnya kawan saya. So, saya minta kepastian lah daripada rakan saya itu, Cikgu Emet. Tak bertanyakan sama ada kisah ini benar atau tidak. Dan Cikgu Emet memberitahu kepada saya yang bahawa cerita yang dikongsikan dalam websitenya itu adalah dari admin yang handle websitenya itu, dan dia kata kemungkinan cerita itu adalah cerita benar. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita dengar ceritanya. Ceritanya bermula apabila seorang ustaz, dia ni seorang pengamal perubatan lah, pengamal perubatan tradisional yang dipanggil sebagai Ustaz Malik. Ustaz Malik ni sering dipanggil oleh orang untuk mengubat sekiranya ada orang mempunyai penyakit misteri, dirasuk, jin, syaitan, ya, kena sihir, ya. Dan untuk pengetahuan anda, Ustaz Malik ni dia mengubat secara Islamik lah, ya, secara Islamik. Dan dia sering dipanggil oleh orang ramai lah. Dan dia ada satu pusat perubatan yang dibuat, yang dibina khas untuk siapa-siapa yang ada sakit misteri ke apakah, bawa saja ke pusat perubatannya. Jadi pada satu hari selepas solat maghrib, okay, dia terima panggilan telefon, okay, tapi dia tidak sedar sebab telefon tu berada di tingkat atas rumah dia. Sedangkan dia tengah sibuk mengurus anak dia. Jadi dia suruh anak perempuannya untuk ambil telefon di tingkat atas. Dan bila sampai ke tangannya, talian tersebut sudah terputus dan dia lihat ada 12 miss call dia terima. So dia heran lah, kemungkinan ya, mungkin panggilan tu sangat urgent lah, ya, sangat urgent. So dia call semula nombor tersebut. Dan bila dia call semula, ada orang menyambut, seorang lelaki. Dia pun cakap, "Assalamualaikum Ustaz, ni Ustaz Malik kah?" Kemudian dia jawab lah, "Ya, saya Ustaz Malik. Ini siapa ni ya?" "Saya Abang Azim ni. Ustaz free tak?" dia cakap. "Kenapa ya?" "Boleh tolong tengokkan anak saya. Saya risaulah macam ada sesuatu yang berlaku dengan anak saya." Jadi si Ustaz Malik ni pun cadangkan lah, "Beginilah Abang Azim. Apa kata Abang Azim bawa anak Abang Azim pergi pusat perubatan saya lah, ya, dekat bandar." "Begini Ustaz, sebenarnya saya ni minta tengokkan anak saya dan rumah saya sekali. Kira dua dalam satu lah kalau boleh Ustaz, sebab ada berlaku ni sesuatu." Jadi Ustaz Malik ni pun cakap, "Boleh, tapi kalau boleh minggu depan lah," dia cakap, ya, "sebab untuk sekarang ni jadual saya sangat penuh." Lepas tu Abang Azim tu cakap, dia cakap, "Ustaz boleh tak datang malam ni?" Dia terkejut lah. Jadi Ustaz Malik cakap, "Urgent sangat kah?" dia cakap, "kan sampai nak datang malam ni." Jadi Abang Azim tu cakap, "Kalau saya tak call malam ni Ustaz, mestilah sangat urgent Ustaz, ya, sangat urgent, sangat, kata orang, kena malam ni je Ustaz datang." "Okey, beginilah," bilang Ustaz Malik, "cuba ceritakan Abang Azim apa sebenarnya yang berlaku." "Panjang cerita ni Ustaz." Abang Azim tu ceritalah. Jadi Ustaz Malik tu cakap, "Pendek kan untuk saya mudah faham." "Okey lah, begini Ustaz," dia cakap. Abang Azim ni pun mulakan cerita. "Saya ni sudah berkahwin selama 10 tahun, ya. Jadi 10 tahun kami hidup, kami tidak mempunyai anak," dia cakap. "Hinggalah tahun yang ke-11, dia cakap, "isteri saya disahkan telah mengandung," dia cakap. "Mengandung, dan telah disahkan mengandung anak kembar." Jadi Ustaz Malik pun alhamdulillah kerana dikurniakan anak kembar dan murah rezeki. Di sinilah sebenarnya mula ceritanya Ustaz. Abang Azim cerita, "Rezeki tidak menyebelahi kami apabila salah seorang daripada kembar anak kami telah meninggal dunia. Anak kembar kami yang seorang tu meninggal dunia disebabkan jantung dia lemah lah. Hanya seorang saja dapat hidup. Jadi
sebelum dia dikebumikan, sebelum dia dilahirkan, kami sempat menamakanlah anak kami itu. Satu Ahmad, satu Muhammad. Dan Muhammad inilah yang abang. Dan Muhammad inilah yang meninggal dunia. Oh, begitu dia cakap. Jadi ceritanya ni Ustaz, apabila anak saya ini umur sudah 2 tahun, ya, dia sering ternampak kelibat abang dia, si Muhammad ni. Sering bermain, sering dia jumpa, sering bawa dia apa, bergaduh, dan kadang-kadang dia ternampak kelibat abangnya dan selalu datang menangis ke tempat kami. Dia cakap, ya, dia mengadu, apa ayah, apa ayah, apa ibu, ibu bilangnya, ada Muhammad, ada abang. Ustaz, saya meremang Ustaz bila dengarnya, dia cakap. Jadi Ustaz Malik pun, berat ni dia cakap kan, sampai adiknya si Ahmad ni boleh nampak jasad si Muhammad ni. Begitulah Ustaz, dia cakap. Kadang-kadang kami dengar bunyi tapak kaki, kadang-kadang kami nampak bayang-bayang, dia cakap. Oh, Ustaz Malik pun, begitu. Kemudian Ustaz Malik cakap, ada apa-apa kan nak tambah cerita ni, Bang Azim? Ada lagi satu Ustaz, dia cakap, tapi saya tidak tahulah kalau cerita ni ada kaitan. Okey, tak apa, cerita aja. Jadi Abang Azim pun cerita. Begini Ustaz, selepas meninggal anak saya tu, si Muhammad tu abangnya, dan selepas seminggu dikebumikan, isteri dia, menangis tanpa henti, dia cakap. Menangis meroyan, dia cakap, kerana terlalu sayangkan kembar anaknya tu, si Muhammad tu, ya. Jadi sampai saya pun nak pujuk pun susah, dia cakap. Jadi sampai satu masa isterinya ini ingin berjumpa dengan Bomo. Ingin berjumpa dengan Bomo untuk minta ketenangan. Jadi Abang Azim marahlah, dia cakap, tak payahlah jumpa Bomo, ya, solat jelah, baca Quran jelah, minta ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi isterinya berkeras, dia cakap, abang ni, dia cakap, abang tidak tahu macam mana keperitan seorang isteri kehilangan seorang anak. Dahlah 11 tahun menunggu kan, 10 tahun menunggu baru dapat anak. Abang tahu kan macam mana keperitannya? Kemudian isterinya menangis lagi. Jadi oleh kerana dia melihat isterinya terlalu sedih, ya, terlalu sedih, yang dia macam kesian jugalah, ya, Abang Azim ni kesian. Jadi dia cakap, yalah, kau jumpa Bomo jelah, tapi jangan buat benda-benda yang pelik, dia cakap. Alah, kita minta air penawar je pun, dia cakap. Isteri dia cakap lah. Tapi Ustaz, dia cakap, Abang Azim tu ceritalah, isteri saya buat sesuatu yang lagi pelik Ustaz. Apa tu? Ustaz tu tanyalah. Dia bagi tahu dia ingin jumpa dengan si Muhammad. Jadi yang Bomo tu cakap, boleh. Sebenarnya kalau ikut dia punya, dia cakap, dia scan, si Muhammad ni sebenarnya belum mati, dia cakap. Ya, tapi roh dia tergantung. Ini amalan orang, amalan Bomo tu lah, dia cakap. Kemudian si Ustaz Malik ni cakap lah, dia cakap, astaghfirullahaladzim. Ya, Bang Azim, begini Bang Azim, dia cakap, menurut agama Islam, dia cakap, ya, berjumpa Bomo ni berdosa, haram. Dalam hadis Nabi, dia cakap, sesiapa yang mengiyakan kata Bomo, 40 hari solatnya tidak akan diterima. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Dan ada satu hadis lagi, kalau kita mempercayai cakap Bomo, ya, kita akan jatuh kufur di atas perbuatan tersebut. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi begitu, ya, larangan terhadap jumpa Bomo ni, ya. Nah, dia beritahu Abang Azim itulah, ya, macam mana Ustaz, dia cakap, isteri saya yang beria-ia sangat. Jadi Bomo tu Ustaz, dia minta kalau boleh barang-barang yang berkaitan dengan anak saya tu, arwah anak saya tu, bajunya kah, lampinnya kah, dia kata. Jadi isteri saya cakap, ada, dia cakap, dia ada simpan pusat, tali pusat yang sudah putus tu, dia simpan dalam satu botol minyak, dan satu lagi tali kain kafan. Tali kain kafan. Jadi Bomo pun, bagus, dia cakap, itu lagi mudah. Bagi saya, nanti saya cuba baca-bacakan dengan ayat Quran, kononnya lah dengan ayat Quran. So si isteri pun bagilah barang-barang, tali pusat dan tali kain kafan tu. Kemudian beberapa hari kemudian Bomo tu datang semula dan mengarahkan. Dia kata, Muhammad boleh bersama dengan kamu,
tapi kamu perlu satu persetujuan. Oke, persetujuan di mana kamu boleh bersetuju untuk roh si Muhammad nih boleh masuk dalam badan si Ahmad. Jadi mau tidak mau saya takut istri saya sedih lagi, saya iyakan jelah. Jadi istri saya pun iyakan juga. Dan Bomo tu cakap kalau boleh sediakan satu bilik kosong, ya bilik tu memang khas untuk si Muhammad. Sediakan katil, bayi, bilik, almari, ya tempat tidur dan tali pusat, ya yang letak dalam botol itu gantung di pintu. Dan sediakan satu patung dan dibungkuskan seperti mayat bayi. Dan tali kain kapan tu diikat di atas kepala mayat patung bayi tersebut. Dan letakkan di situ, biarkan. Dia kata nanti si Muhammad akan wujud dalam rumah mereka. Jadi saya fikir benda tu karutlah Ustaz. Dia kata jadi saya biarkan je lah. Hinggalah satu hari saya sering terdengar dia cakap ada orang berlari dalam bilik tu. Sering terdengar suara orang memanggil, memanggil nama saya, memanggil nama istri saya, memanggil nama anak saya si Ahmad tu. Saya berasa seram Ustaz, berdebar. Sampai satu masa dia ketuk bilik, di bilik kosong terdengar bunyi ketukan Ustaz, tok 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 tok, dengar. Kemudian istri saya menyaut. Dia sahut ketukan tersebut. Ya nak, Muhammad ketuk. Ini mak, jangan ganggu mak. Nanti mak suruh Ahmad bawa Muhammad bermainnya, jangan risau. Woi Ustaz, terkejut saya Ustaz bila dengar istri saya cakap begitu. Dan bila sudah cakap begitu, dia membiarkan anak saya sering bermain di bilik tersebut. Sehingga kan Ustaz, pada satu masa, dia kata si Abang Azim ini cerita, semasa saya tidur, saya terdengar ada macam bunyi orang makan di dapur. Bunyi piring, bunyi kerusi ditarik. Dan bila saya bangun, saya sempat tengok istri saya baring di sebelah, dia cakap. Abang Azim itu cerita. Kemudian dia pun heran, siapa berada di dapur? Dia kemudian tengok di bilik anaknya, si Ahmad tu, ya, si Ahmad. Dia tengok anaknya, si Ahmad tu tengah tidur. So dia pun terus menuju ke dapur. Dan bila Abang Azim ni ke dapur, pergi ke dapur, dia terkejut. Dia nampak istrinya, anaknya si Ahmad dan arwah anaknya si Muhammad tu, tapi dalam keadaan sangat kurus, muka serupa dengan si Ahmad tapi kurus. Dan muka dia sangat menyeramkan, matanya merah, ya mulutnya seperti tidak sempurna. Dan tidak lama kemudian kepala si Muhammad itu tercabut. Guys, terkejut, ya terkejut Abang Azim ini dan berteriak, "Ya Allah, astagfirullahalazim." Dan jasad si Muhammad itu pergi mengejar Abang Azim itu. Dia pergi kejar. Abang Azim itu berlari-lari masuk ke bilik dan kunci bilik dia. Abang Azim tu berlari dan kunci bilik dia. Woi, ketakutan dia guys. Dan isteri dia bangunlah. Kenapa ni bang? Kenapa ni bang? Sayang, dia cakap, abang nampak di dapur. Abang nampak kau, Ahmad dan Muhammad, dia cakap. Tapi dia sangat kurus dan sangat menyeramkan. Kemudian isteri dia cakap, itulah bang, saya dah kata Muhammad masih hidup. Abang itu yang tidak percaya, dia cakap. Kemudian isteri dia kembali tidur. Dia pun dia, astagfirullahaladzim, apa yang aku nampak ni, astagfirullahaladzim Abang Azim. Kemudian dia risaukan anaknya Syahmat, takut benda tu masuk ke bilik Syahmat. So bila dia terdengar sudah sunyi, dia pun keluar perlahan-lahan. Dia keluar, dia cuba menjenguk kiri dan kanan, tapi sudah senyap tidak ada. Dan dia pun pergi menjenguk di bilik anaknya Syahmat. Dan bila dia buka, dia nampak isteri dia dan anak dia si Ahmad tengah tidur. Hoi, dia cakap, isteri aku di bilik ni, jadi di bilik sebelah siapa, dia cakap. Dia cakap dia tidak puas hati. Lepas tu dia nampak ada satu selipar. Selipar tu memang ada selipar di bilik lah. Dia ambil selipar tu, dia baling isteri dia yang dalam bilik tu. Isteri dia terbangun, apa abang ni baling-baling ni bang, dia cakap. Hai, ni manusia kan ni, dia cakap, hantu. Kemudian dia cuba baca ayat kursi. Abang Azim tu baca Allahu la ilaha illa huwal khayyul qayyum, tapi tidak ada apa-apa. Dia cakap, ini manusia ni. Kalau ini manusia, yang sebelah tu siapa?
dia pun segera terus ke biliknya semula. Dan bila dia tengok, guys, di bilik tu istri dia tidak ada. Jadi ustaz, dia cakap, dengan siapakah aku tidur ustaz? Dengan siapa aku bercakap ustaz? Adakah aku tidur dengan syaitan ustaz? Beuh, terkejut Ustaz Malik mendengar ceritanya. Dia cakap, "Oi, parah ni bang, parah ni." Ya. Ini kita takut, dia cakap, ya. Jasa roh si Muhammad tu ya akan buat satu yang lebih ya, lebih daripada hingga boleh menggadaikan nyawa si Ahmad. Jadi, tak apa, dia cakap. Tak apa Bang Azim, lepas isyak ni aku akan datang. Alhamdulillah ustaz, terima kasih ustaz. Insyaallah saya akan datang ambil ustaz di masjid. Yang penting ustaz tengok dahulu. Saya risau ni ustaz, dia cakap. Saya risau benda ni akan makin teruk. So, Ustaz Malik mengambil keputusan untuk pergi juga malam tu di rumah Abang Azim untuk lihat sebenar apa sebenarnya yang berlaku. Jadi guys, setakat itu saja untuk cerita kali ini. InsyaAllah saya akan ceritakan di part yang kedua tentang tali pengikat mayat. Ha, okay, seram guys. Seram, saya pun seram bila mendengar cerita ini. Jadi kita akan berjumpa lagi di part yang kedua di video akan datang. Jadi teruskan sokongan anda terhadap channel Ali Bosku. Kita jumpa lagi. Ali Bosku. Assalamualaikum.